Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Asti Update para sahabat Isat. Kali ini Bang Min hadir membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsha dan Katira Andini. Namun sebelumnya, buat kalian semua yang barusan dan bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk selalu support dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan nih update-updatean terbaru dan terhangat lainnya dari channel ini, channel Asti Update pastinya. Oke para sahabat Isat, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita langsung saja cek nih apa saja kabar-kabar terhangat dan terupdate-nya di kesempatan kali ini aja kita. Updatean dari Ko Hendry sepertinya tidak ada habis-habisnya nih para sahabat Tisa, selalu ada saja yang terbaru seputar couple Tisa di feed Instagramnya Ko Hendry. Di kesempatan kali ini Ko Hendry mengupdate beberapa buah gambar di feed Instagramnya, pastinya pada saat dia bertemu dengan couple saat seduar, couple yang paling dicari-cari di tahun 2022 ya. Tertulis di situ di captionnya, Hendry sudah vaksin, jodoh tuh dijebak bukan dicari. Tertulis di caption unggahannya Ko Hendry nih. Couple teaser kita memang kita tahu ya, beberapa hari kemarin bertemu dengan Ko Hendry yang kata kacanya nih, couple teaser kita di Pulau Dewata Bali nih para sahabat teaser ya, tentu saja tidak disia-siakan dong. Alsha dan Kak Titi melihat beberapa koleksi satwa dari Ko Hendry sudah vaksin. Tentunya terlihat di sini di beberapa updateannya, couple saat seduar kita berganti-ganti posisi ya, hasil jepretan dari Ko Hendry sudah vaksin nih. By the way, anjing jenis apa nih para sahabat Tisan menurut kalian yang sedang digendong oleh Alsha dan Kak Tiara Andini tersebut? On the way ke kolom komentar ya, unggahan Hendry Ko vaksin ini apa saja. Komentar-komentar yang dituliskan oleh para netizen, khususnya para warga bucin yang mampir ke unggahannya Instagram Ko Hendry tersebut. Alsha Tigerman, Mini Tiger singgah di unggahannya Ko Hendry dan meninggalkan komentar, gemes aku yakin Ko Hendry galerinya full foto Tisa. Slide terakhir, posenya Kak Alsha tetap sama ya. Bang Min sendiri juga jadi curiga nih para sahabat Tisa, jangan-jangan full di handphonenya milik Ko Hendry sudah vaksin itu full gambar dari couple sunset, couple teaser kita ya, karena sudah beberapa hari sejak pertemuan mereka, updatean di feed Instagramnya Ko Hendry masih seputar Alsha dan Katira Andini yang bertemu dengan berbagai macam hewan peliharaan dari Ko Hendry. Gemes Girl menambahkan, duh seger banget pagi-pagi ngelihat ini, selalu menggumuskan, tulisnya Ahmad Gita Raka. Jadi kapan Anda akan terjebak, berdasarkan caption yang dituliskan oleh Ko Hendry tersebut. Ko Hendry menjawab, saya sukanya menjebak terkecuali lucu uga, jebak aku dong, tulisnya. Sekarang kita ke reposan-reposan Instagram fanbase ya, atas apa yang diupdate oleh Ko Hendry tersebut. Gemes Girl merepost updatean Ko Hendry di feed Instagramnya dan menambahkan caption, lagi-lagi sangat-sangat menggumuskan. Tertulis di situ di caption reposan Instagram fanbase Gemes Girl. Tidaknya Instagram fanbase Gemes Girl dong yang merepost updatean dari Ko Hendry ini. Yang pastinya Instagram Alsha Tigerman juga tidak mau ketinggalan nih, Ko Hendry tertisa-tisa. Tampaknya Ko Hendry sudah ketularan seperti kita ya, tertisa-tisa sedari awal nih. Untuk Ko Hendry, keluarkan semua dong asupan-asupan yang tersimpan di galeri handphonenya. Kita sabar menunggu kok para warga bucin. Ngomong-ngomong tentang Instagram Alsha Tigerman, ada updatean penting-penting super penting lagi nih di Instagram Alsha Tigerman ini. Di sini mengunggah gambar dengan keterangan caption, Salpok Mama Yosi kuat banget live semalam sambil berdiri. Terlihat di situ yang sudah Bang Min lingkari garis kuning, ada Mama Yosi yang memang kita tahu live Instagramnya
kurang lebih berdurasi 27 menit mengabadikan momen ketika Kathira Andini mengisi acara gathering Samsung di Balai Sarbini, Jakarta. Acara yang tidak diduga-duga nih para sahabat Isan. Dan ada seseorang lagi yang sudah Bang Miling cari garis kuning tersebut. Siapakah dia? Sesosok pria berbaju t-shirt berwarna putih. Daripada kalian penasaran, walaupun kita sudah tahu ya jawabannya siapakah dia, kita cek kolom komentar unggahan Instagram Alsat Tigerman ini. Alsat Aman Andini singgah dan meninggalkan komentar. Lebih salpo ke yang baju putih lagi duduk Nur Owen. Kaos putih Papa Selen bukan sih, tapi kalau dilihat gantengnya sih kayaknya iya meskipun pakai masker. Gek Isa, salpo kaos putih memantau dengan mode berburunya Esa. Lalu dijawab oleh Citra Kul Zizah, Mas baju coklat gak ada takut-takutnya juga ya. Ternyata walaupun kita sudah tahu nih para sahabat Isan, baju putih tersebut memang Alsat ya, Papa Sehat pastinya. Selalu memantau dan mengiringi setiap aksi panggung dari Kathira Andini walaupun tidak di-expose di Instagram story masing-masing ya. Lewat jalur paparazzi, khususnya jalur-jalur yang hadir di acara gathering Samsung tersebut, akhirnya ketahuan Papa Sehat hadir juga di acara gathering Samsung menemani Kathira Andini yang menjadi performer di acara tersebut nih. Kita kembali ke Instagram Alsat Tigerman, yuk para sahabat Isa langsung saja mengadakan Q&A untuk para followersnya di Instagram. Baju putih kok kiri atas Papa Sehat pulang, Papa Sehat Selen kangen, kalian fokus kemana? Tentu saja langsung fokus ke Papa Sehat yang ada di bagian pojok nih para sahabat Isa. Berikutnya ada lagi yang duduk di stage pakai kaos putih, nggak salah lagi itu Mas Pawangnya. Apa iya? Jutulis Instagram Alsat Tigerman menanggapi komentar tersebut, pertanyaan tersebut. Satu baju putih, dua new Michi dipakai Mama Yosi. Ada dua penampakan ya. Always nih sekarang Mama Yosi selalu menggunakan new Michi dari Teh Citra Syadika nih para sahabat Isat. New Michi berwarna merah. Itu Mama Yosi live Instagramnya sambil berdiri kak, kasihan juga ya lumayan lama tadi tuh live Instagramnya, memang sekitar durasinya 27 menit nih live Instagramnya Mama Yosi. Iya biasanya ada yang nemenin Mama Yosi juga di belakang, tertulis di situ di caption updated Instagram Alsat Tigerman nih para sahabat Isan. Daripada simpang siur apakah itu Papa Sehat walaupun fotonya blur, ini nih versi lebih jelasnya para sahabat Isan. Kalian fokus ke mana? Baju putih yang mana? Tentu saja itu Papa Sehat ya para sahabat Isan, pastinya menggunakan t-shirt putih off-white dan juga maskernya. Walaupun tadi foto sebelumnya itu blur, yang pasti kita sudah tahu bahwa itu Alsat. Dan kali ini daripada menimbulkan tanda tanya siapakah dia, versi lebih jelasnya diupdate lagi oleh Instagram Alsat Tigerman. Memang Papa Sehat menemani Kathira Andini mamanya Seleni para sahabat Isa dia di acara gathering Samsung di Balai Sarbini. Walaupun tidak terjadwal karena Bang Min pernah membagikan untuk jadwalnya Kathira Andini tidak ada untuk list acara gathering Samsung, karena kita terkaget nih tiba-tiba saja Kathira Andini sudah perform di acara tersebut. Ngomong-ngomong tentang Papa Sehat yang menemani Kathira Andini, ini nih versi lebih jelasnya nih para sahabat Isan. Dari naik dan turun ke mobil saja Papa Sehat sudah menemani dong mamanya Selen. Gegaman tangan seperti tidak mau terlepas ya. Berbicara tentang acara gathering Samsung yang Bang Min katakan tadi, memang itu tidak ada di list untuk kegiatan dan juga jadwal schedule dari Kathira Andini di tahun 2022 yang sudah bocor ke Instagram fanbase ya. Bang Min saja sampai kaget nih para sahabat Isan, mengingat di bulan Juli ini di akhir bulan saja ada 3 acara off air yang dihadiri oleh Kathira Andini ya. Namun kemarin malam tiba-tiba saja dikejutkan dengan penampakan si baju pink yang gemes tiba-tiba mengisi acara di Balai Sarbini untuk gathering Samsung. Tentunya sebuah kejutan pastinya. Sekian saja dahulu nih para sahabat teaser untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini. Dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean-updatean yang tidak kalah hangat lainnya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.